ada pendukung. Jadi pada prinsip adalah kami ingin ada dukungan dari lingkungan ibu menyusui supaya bisa merespon atau stimulus ibu menyusui untuk selalu menyusui anak. Baiknya minimal 6 bulan ASI eksklusif. Sebenarnya Siku Mamis adalah bagian dari bagaimana Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang mempersiapkan bayinya menjadi anak-anak yang berkualitas untuk masa depannya.